Sekarang nomor 2. Perhatikan gambar hewan-hewan di bawah ini. Hewan-hewan tersebut dapat dimasukkan ke dalam satu kelompok berdasarkan ini adalah serigala, ini ada lumba-lumba, ini adalah unta, ini adalah gajah. Gajah Afrika ini ya, kita lihat telinganya panjang. Telinganya panjang, telinganya lebar. Kalau gajah Asia, telinganya kecil. Yang A, ini disamakan tempat hidup. Tempat hidupnya nggak bisa sama. Ini ada di lautan, sedangkan yang lain ini ada di daratan. Jelas berbeda tempat hidupnya. Berarti yang A ini salah. Ya, yang B, cara bergerak. Nah, ini tiganya ini sama. Semua bisa berlari, bisa berjalan. Ya, tetapi ini berenang. Salah. Jadi bukan bergerak. Jenis makanan. Wah, jenis makanannya ini makan herbivora ya, pemakan tumbuhan. Ini juga herbivora, pemakan tumbuhan. Ini karnivora, pemakan hewan. Ini juga karnivora. Jadi nggak bisa kita jadikan satu. Ya, jadi ini salah juga. Nah, kalau cara berkembang, ya ini benar. Semuanya ini adalah mamalia. Ya, mamalia. Mamalia itu hewan yang memiliki kelenjar susu. Artinya, mamalia ini berkembang biak secara melahirkan. Melahirkan atau vivipar. Ya, lumba-lumba bukan ikan. Lumba-lumba adalah mamalia laut. Lumba-lumba juga melahirkan dan juga menyusui. Ya. Jadi susunya itu keluar dalam bentuk cairan kental gitu yang bisa dimakan oleh lumba-lumba kecil. Nah, jadi untuk nomor 2 jawaban yang paling benar adalah yang D. Baik, ini pembahasan untuk nomor 2.